Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman kelas 6? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat. Yang pertama, Bu Latifah ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas bahasa Arabnya, terutama bagi teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Tepat waktu ini dalam artian mengumpulkan tugasnya di hari pas pelajaran bahasa Arabnya ya teman-teman. Bahasa Arabnya hari Kamis, ya berarti teman-teman harus mengumpulkan tugasnya juga hari Kamis sesuai dengan jam bahasa Arabnya. Ayo teman-teman yang lainnya harus tetap semangat juga ya teman-teman. Apalagi teman-teman sudah kelas 6, harus makin semangat belajarnya. Baik teman-teman kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan menterjemahkan yang ada di buku paket halaman 29. Bu Latifah ingatkan lagi ya teman-teman, untuk terjemahan bahasa Arab ini silahkan teman-teman tulis terjemahannya di bawah kalimatnya atau di atas kalimatnya. Jangan sampai teman-teman tulis terjemahannya terpisah di buku lain ya teman-teman. Karena apa? Karena takut tidak nyambung artinya kalau terjemahannya ditulis di buku lain. Makanya teman-teman tolong diusahakan tulisannya kecil-kecil supaya cukup terjemahannya. Di sini Bu Latifah berikan contoh kalimat yang sudah Bu Latifah terjemahkan. Silahkan teman-teman boleh terjemahkan seperti ini, boleh dengan versi teman-teman sendiri. Yang penting teman-teman paham apa yang teman-teman tulis. Jadi dulu pengalaman Bu Latifah di pondok dan di sekolah, kalau menterjemahkan kalimat seperti ini, satu kata, misalkan ma, tulis artinya apa. Kemudian amilta, yang kamu kerjakan, harus pas yang kamu kerjakan di atas kalimatnya amilta. Kemudian ba'da, ba'da artinya setelah. Kemudian zalika, zalika artinya itu. Jadi harus pas kalimat dengan terjemahannya. Nanti kalau sudah diterjemahkan satu kata, teman-teman lebih mudah untuk menyambungkan kalimatnya. Misalkan kalimat yang pertama, madza amilta ba'da zalika. Setelah diterjemahkan satu kata, tinggal disambungkan. Jadi artinya apa yang kamu kerjakan setelah itu. Itu lebih mudah ya teman-teman. Jadi tolong diusahakan tulisannya harus kecil-kecil, kemudian bikin terjemahannya seringkas mungkin kalimatnya. Misalkan di sini ada kata kamu, Bu Latifah singkat jadi KM tulisannya. Boleh, nggak apa-apa teman-teman, karena ini untuk terjemahan ya. Atau misalkan yang, boleh teman-teman singkat jadi YG. Yang penting teman-teman paham apa yang teman-teman tulis ya. Sekarang silahkan teman-teman dibuka buku paket bahasa Arabnya halaman 29. Kita akan menterjemahkan dari kalimat fi ayyi sa'atin dakhalta al-fasla. Bagaimana teman-teman sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa dakhalta kamu masuk al-fasla ke kelas? Jadi artinya pada jam berapa kamu masuk ke kelas. Nah, ingat ya teman-teman, terjemahannya harus satu kata. Lanjut, dakhaltu, saya masuk. Kalau tadi dakhalta, ta-nya fathah, itu artinya kamu masuk. Kalau dakhaltu, tu harokatnya domah, itu artinya saya masuk. Kalau dalam bahasa Arab ini disebutnya domir ya teman-teman. Mungkin dulu di kelas 5 sudah pernah dipelajari, dan nanti di kelas 6 juga ada pembahasan lagi tentang domir yang seperti ini ya teman-teman. Kita ulang lagi, dakhaltu, saya masuk al-fasla ke kelas fis-sa'ati sabi'ati pada jam 7 tamaman pas. Tamaman artinya pas ya teman-teman.
Lanjut gambar yang kedua. Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa shallaina adh-dhuhra, kita salat zuhur. Shallaina adh-dhuhra, kita salat zuhur. Fi sa'ati tsaniyati asyrata, pada jam 12. Sebelum kita lanjut menerjemahkan ke halaman selanjutnya, Bu Latifah akan menjelaskan sedikit tentang bilangan jam. Karena kemarin waktu teman-teman mengisi masih ada yang keliru. Misalkan ada pertanyaan, sebutkan bahasa Arabnya jam 1. Maka teman-teman cukup menjawab as-sa'atul wahidatu. Tidak boleh ada kata al-annya, kecuali jika dalam pertanyaan ada kata al-annya. Misalkan pada gambar jam yang di atas, Kamis sa'atul an, pada jam berapa sekarang? Karena al-an itu artinya sekarang ya teman-teman, maka jawabannya harus ada kata al-annya juga. Contohnya di sini, as-sa'atul an al-wahida. Sekarang kita lanjut menerjemahkan halaman 30. Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa tawaddaita, kamu makan siang. Tawaddaitu, saya makan siang. Fi sa'ati tsaniyati asyrata wan nisfi, pada jam 12.30. Ingat ya teman-teman, nisfi ini keterangan setengah, jadi setengahnya dari 1 jam 30 menit, jadi pada jam 12.30. Ba'da sholatid zuhri, setelah sholat zuhur. Lanjut, aina tawaddaita, di mana kamu makan siang? Tawaddaitu, saya makan siang. Fi mat'amil madrasah, di kantin sekolah. Lanjut, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa kharajta, kamu keluar. Minal fasli, dari kelas. Ana kharajtu, saya keluar al-fasla, dari kelas. Fi sa'ati tsaniyati naharon, pada jam 2 siang. Lanjut, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa roja'na, kita pulang. Minal madrasati, dari sekolah. Roja'na, kita pulang. Minal madrasati, dari sekolah. Fi sa'ati tsaniyati warruba'i naharon, pada jam 2.15 menit atau pada jam 2.15. Lanjut, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa shallaital asro, kamu sholat asar. Kemudian shallaitul asro, saya sholat asar. Fi sa'ati tsalitsati warruba'i, pada jam 3.15 menit atau pada jam 3.15. Lanjut, fi ayyi sa'atin, pada jam berapa shallaital maghriba, kamu sholat maghrib. Shallaitul maghribi, saya sholat maghrib. Fi sa'ati tsadisati tamaman, pada jam 6 pas. Lanjut, dua baris terakhir. Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa shallaital isya, kamu sholat isya. Shallaitul isya, saya sholat isya. Fi sa'ati sabi'ati lailan, pada jam 7 malam. Baik teman-teman kelas 6, itu tadi halaman-halaman yang sudah kita terjemahkan. Silahkan teman-teman pelajari kembali, baca-baca kembali. Misalkan sholat duhur pada jam berapa, sholat asar pada jam berapa, sholat maghrib pada jam berapa. Silahkan teman-teman pelajari kembali. Mungkin itu saja yang bisa Bu Latifah sampaikan di pekan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.